tanzilu min hakimin hamid. Tidak ada sebarang kebatilan, tak ada yang tidak betul. Hukum ke, undang-undang ke, cerita ke, semuanya betul. Jangan kamu ragu yang ini. Pasal apa? Tanzilun min hakimin hamid. Quran ini datangnya, tugurnya daripada Allah yang bersifat maha bijaksana, lagi maha terpuji. Situ yang pas ambil menjadikan dasar perjuangan. Perjuangan untuk memantapkan hukum Allah, memperkasakan hukum Allah dan berlawatkan Islam. Maka dia hak. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Yang benar, al-haq, yang datang daripada Allah Tuhan kamu. Jangan sekali-kali kamu ragu. Masuk PAS jangan ragu. Perjuangan kita hak. Betul. Wa ma ba'dal haqq ila dhalal. Kalau tinggal yang hak ini masih nak berjuang juga, maka perjuangan itu perjuangan yang batil. Kerana selepas hak tidak ada yang lain melainkan hanya yang batil. Inilah persoalan yang sedang kita hadapi. Sedangkan Allah Ta'ala sebut tadi, dibaca banyak kali ayat, istiqamah satu daripada tuntutan asas untuk melaksanakan yang benar. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid an dhikri rabbih yaslukhu adaban sa'ada. Kalaulah insan dan siapa sahaja termasuk jin, makhluk halus, kalau mereka beristiqamah atas jalan Islam yang benar ini, Allah telah berjanji, la asqainakum ma'an ghadaq, Allah akan kurniakan kepada mereka segera atau bertangguh ma'an, air ghadaqa yang cukup sedap, yang cukup cantik. Maksudnya kehidupan yang nyaman seperti mana air sejuk yang kita minum. Tetapi tak akan dapat dicapai. Linaftinahum fi, mesti kamu akan berjumpa dengan fitnah, dengan Allah mencuba. Allah akan uji manusia. Tak siapa yang dapat selamat daripada ujian. Ujian ini perlu faham. Sesiapa yang yu'rid an zikri rabbih, siapa yang berpaling di peringatan Allah Tuhannya, tak mau ikut Islam, tak mau istiqamah, yaslukhu adaban sa'adah, dia telah ikut jalan untuk menempuh azab yang bertambah, bertambah, bertambah dan bertambah. Atas itulah dia katakan, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa may syaa'a falyakfur. Katakanlah, sampaikanlah kepada manusia sekalian, yang benar itu Islam, yang benar itu Al-Quran, yang benar perjuangan, perjuangan menegakkan Islam ini datangnya daripada Allah Tuhan kamu. Walaupun ayat itu macam nampak macam Allah Ta'ala bagi peluang untuk pilih, faman syaa'a falyu'min, siapa yang hendak beriman, berimanlah, waman syaa'a falyakfur, siapa nak kufur, kufurlah, macam ada pilihan. Itu style Quran. Hujung ayat itu mengunci, inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh
bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Siapa yang nak beriman, nak berjuang, nak menegakkan hak yang bersama-sama, buatlah, teruskan. Siapa nak tinggal perjuangan, nak kufur, kufurlah. Tapi ingat, inna a'tadna, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu, yang meninggalkan hak, dia menzalimi dirinya. Dia meninggalkan yang benar, berjumpa dengan batil, zalim dirinya. Yang zalim ini, kata Allah, kami sediakan bagi mereka itu naran, api di hari kiamat. Ahata bihim suradiquha, api yang seperti mana kemah. Atas mereka api, kanan api, kiri api, depan api, bawah api. Wa id yastaghisu, kena berada dalam kemah yang begitu panas, menggelegak panas, dahaganya tidak terperik. Wa in yastaghisu, kena dahaganya melampau-lampau. Mereka minta tolong, bima'in, minta malaikat beri air kepada mereka nak minum kerana dahaga sangat. Yughasu, malaikat layan mereka. Allah suruh malaikat layan mereka, berilah air kepada mereka. Tapi air yang dihidangkan kepada mereka, bima'in, air kalmuhli, almuhli, minyak tar yang sedang menggelegak. Air minum seolah-olah minyak tar yang sedang menggelegak, nak kena minum juga kena dahaga yang bersangatan. Minum sahaja, yashwil wujuh, rentung, jadi arang muka. Pasal bi'sa syarab, minuman yang paling buruk. Wasa'at murtafaqa, tempat tinggal mereka tempat yang cukup penderitaan yang tak terperi. Atas itulah, maka pastakim kama umir, istiqamahlah dalam perjuangan. Pedulikan orang yang memilih jalan sendiri-sendiri, kita, kita kira kita sesuai dengan lambang yang kita gunakan pada malam ini, himpunan pastakim. Bukan hari ini sahaja kita nak beristiqamah, bukan sekadar mendengar ucapan-ucapan yang begitu bernas dan berseri-seri tadi sahaja, tapi istiqamah sepanjang hidup kita, sampailah ke ila an masya Allah. Istiqamahlah, anda akan beruntung. Anda tidak beristiqamah, anda akan menyesal selama-lamanya. Atas itulah saya mengajak semua yang hadir bertekad pada malam ini, sentiasa berada dalam keadaan pastakim kama umirta, istiqamah seperti kamu diperintahkan. Itulah dia matlamat akhir penyumpahan kita, untuk menghambakan diri ke perjuangan yang benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Timbalan Mursyidul Am di atas ucapannya yang telah disampaikan sebentar tadi. Siapa nama? Ini ada seorang lagi anak hilang di pentas, sedang menangis menanti ayah dan ibunya. Sila dapatkan pakaian baju warna hitam. Saya kira usia dalam 3 tahun ataupun lebih kurang begitu. Baik, saudara yang dihormati sekalian, bersama saya juga ada satu dompet hilang. Saya kalau sikit-sikit saya memang tak umum lah.
Tapi dalam itu ada ribu-ribu. Banyak. Jadi saya umumkan, kalau siapa-siapa ada hilang dompet itu, datang jumpa saya selepas pada ini. Dan saudara, himpunan kita pada malam ini juga suka saya maklumkan di siar secara langsung melalui Hijau FM dan juga TV Kelantan. Dan saya dihubungi oleh rakan-rakan daripada Mesir dan juga UK. Mereka juga beramai-ramai turut mengikuti himpunan Fastaqim melalui siaran online ini. Alhamdulillah. Jadi tanyalah kepada rakan-rakan kita yang berada di luar negara yang tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan kita pada hari ini. Dompet yang hilang tadi tu di kedai ayam berempah katanya, tinggal di situ. Ribu-ribu ringgit. Kalau nak derma pada Fastaqim tak apa, beritahu saja. Tapi kalau nak ambil, datang jumpa saya insyaAllah. Jadi saudara, akhirnya detik yang kita tunggu-tunggulah. Detik yang kita tunggu-tunggu. Saudara ready? Ready semua? Untuk kita mendengar amanah daripada pucuk pimpinan kita. Cuma saudara jangan bimbanglah. Saya dapat maklumat ada yang gelisah nak keluar awal apa semua. Dia bimbang takut Manchester kalah. Manchester sedang lead sekarang 3-0. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Cuma minta maaf Tani Abdul, Liverpool kekal 0-0 sekarang. Ini live yang saya terima daripada rakan yang memantau perkembangan liga tersebut. Baik, saudara yang dihormati sekalian, taujihat perjuangan yang pastinya sedang kita rindui untuk kita dengar dan kita hayati pada malam ini, dan akan dijadikan bekal untuk meneruskan perjuangan kita sehinggalah kita pulang ke kampung halaman selepas daripada ini. Itulah yang berhormat Dato' Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, merangkap naib Presiden Kesatuan Ulama Sedunia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ayahanda Dato' Sri Tuan Guru untuk menyampaikan ucapan takbir. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمات وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فرمان الله. Adakah sesiapa yang berjalan dengan cara menyembam mukanya ke tanah, menungging kepala ke bawah? Lebih betul, ataupun orang yang berjalan secara istiqamah mengikut ciptaan Allah dengan dua kakinya ke bawah, lebih betul. Yang berhormat pengerusi majlis, sahibus samaha, Tuan Guru Datuk Mursyid Am, Datuk Dr. Harun Din, yang maha berhormat Datuk Haji Ahmad Yaakob Timbalan Mursyid Am, Timbalan Presiden, Naib-Naib Presiden, Ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat dan Dewan Himpunan, semua pimpinan PAH Pusat, PAH Negeri, para tetamu daripada Parti Ikatan, daripada Kongres Rakyat, pemimpin-pemimpin masyarakat dan semua yang hadir, hadirin hadirat, anak-anak yang saya kasihi sekalian,
Terlebih dulu saya memenuhi permintaan penganjur himpunan ini, Dewan Pemuda, supaya saya membaca ataupun mendeklamasikan satu saja ataupun syair dalam bahasa Arab yang ditulis oleh sastrawan bahasa Arab daripada negeri Kelantan. Tajuknya Pastaqim, bersempena dengan himpunan Pastaqim yang diadakan pada malam ini. Alhamdulillahi na'buduhu wa nakhshahu min ayyi fi'lin radi'il qasdin aba'ahu. Alhamdulillahi ma sarat bina qadamun wa ma khatawna illa rafi'ad dini a'alahu. Fasluku sabila rushdi wa atazu bidinikum فمع حزب المسلمين فما ضلوا وما تاهوا والقلب إن صار نحو النور يؤنسه وإن مشى في ظلام البغي أعماه. يا أيها الناس أوفوا بالبيعة ولا تبددوا العهد إن العهد نرعاه. عجيب للمرء آمن ثم بدل سبيله قد تجلى الحق ثم غرته دنياه. فاقتدي في المحنة برسول الله مبتهلا رباه نصرا عزيزا أنت مولاه. وإن طال ليلك فاستقم سبيل الهدى وارفع يديك وقل رحماك رباه. وإن تجاوز خصم حده وبغى وإن تجاوز خصم حده وبغى فالجأ إلى الله يحمي حزبك الله. ومن ذا الذي أوهن الأعداء من عدد وعدة ليحق الحق وزهق الباطل إله. فاستقم أيها المجاهد كما أمرت حتى يأتيك اليقين فاعبده. ولكن إن أنفسهم منغو tak payah terjemahal. Dalam peringatan Allah yang saya sebutkan tadi, Allah membandingkan mereka yang tidak istiqamah macam orang yang berjalan kepala ke bawah, menungging, menyembam muka ke tanah. Rasakanlah bagaimana kedudukannya. Yang istiqamah itu berjalan dengan dua kaki dengan betul. Allah yang mencipta alam, termasuk alam itu manusia. Allah menetapkan peraturan hidup manusia. Bukan sahaja dalam hubungan dengan Allah, termasuk dalam hubungan politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Semua perkara ditunjuk oleh Allah. Kalau kita mengubah kejadian Allah, menungging kepala ke bawah ketika berjalan, begitulah politik yang tidak menunjuk, yang tidak ikut petunjuk Allah, tidak istiqamah namanya, maka politiknya akan menjadi tunggang langgang. Begitulah ekonomi yang tidak istiqamah, macam membawa tabung duit menunggang ke bawah, sudah tentu banyak duit-duit yang akan tumpah dan hilang. Begitulah dengan akhlak dan perangai manusia. Tidak mengikut petunjuk Allah bermakna bukan manusia yang sebenar, akan memusnahkan kehidupan mereka. Di sinilah hikmat kita diajar oleh Allah dan diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa pada tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang istiqamah.
siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Allah menyuruh semua umat di zaman dahulu supaya beristiqamah, bukan sahaja ketika beribadat, bukan berjuang di atas muka bumi untuk menegakkan syariat Allah yang adil menentang kezaliman. Allah mengesahkan Nabi Musa alaihi salam yang mengadu kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an samilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Dan berkatalah Nabi Musa alaihi salam ketika bermunajat kepada Allah, diaminkan oleh Nabi Harun alaihi salam, wahai Tuhan kami, engkau beri pada Firaun yang zalim ini dan pembantu-pembantunya perhiasan dunia dan harta benda yang banyak. Dengan kekayaan dunia dan harta ini, mereka sesatkan orang ramai dari jalanmu. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka dan tutuplah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman, malaikat setelah mereka melihat azab yang pedih. Allah menjawab, fastaqimah, kamu berdua mesti istiqamah. Walatattabi'an sabilal ladina la ya'lamun, jangan ikut jalan orang-orang yang tak mengerti. Yang pertama, istiqamah. Apa makna istiqamah? Istiqamah makna mengikut jalan yang betul dan cara yang betul, niat yang betul, ikhlas kerana Allah Ta'ala, jangan tujuan yang lain. Akidah kepercayaan kepada Allah, percaya berjanji Allah, beriman benar dan adanya syariat Allah, matlamat bahagia dunia dan akhirat yang tak boleh diubah sekali-kali. Strategi pendekatan boleh diubah, akidah perjuangan, akhlak perjuangan, cara perjuangan, matlamat perjuangan tidak boleh diubah. Yang tak mengerti ialah mereka yang mahu menang cepat, mencari jalan yang dekat, meminta jalan, menjadikan tidak istiqamah, menjadikan tidak betul di dalam perjuangan. Macam kera yang mengambang ke arah mana pokok yang banyak buah. Bila melihat buah kita kurang tak banyak, melompat ke pokok yang lain yang lebih banyak buahnya. Ini tidak istiqamah. Begitulah mereka yang berundur, yang berhenti berjuang kerana putus asa, menganggap Islam tidak akan menang lagi. Ini tidak istiqamah. Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW juga beristiqamah. Firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innallah bima ta'maluna basir. Maka beristiqamah kamu wahai Muhammad, istiqamah. Engkau beristiqamah dan pengikut-pengikutmu yang bertaubat, yang meninggalkan jahiliah kepada Islam, mesti beristiqamah. Jangan melampau, jangan melampaui batas. Ikut akhlak Islam dan perangai Islam, cara Islam dalam perjuangan. Sesungguhnya Allah mengetahui dan melihat apa yang kamu kerjakan. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu buat. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajar pengikut-pengikutnya istiqamah.
Setelah percaya, Islam yang akan menang. Islam akan berjaya. Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh kalangan kamu yang berjuang untuk memenangkan Islam. Allah berjanji untuk menjadikan mereka memerintah negeri. Allah berjanji Islam akan menang, akan memerintah negeri. Sebab itu Allah tunaikan janji kepada umat di zaman dahulu. Bila Islam sudah menang, Allah jadikan Islam memerintah dan berkuasa. Bila Islam berkuasa, berlaku keamanan, ketakutan, jenayah-jenayah yang banyak, penipuan yang banyak, dan dilaksanakan hukum Islam, kisah hudud ta'zir dan akhlak Islam yang tegas, berlaku keamanan. Ini makna kemenangan Islam. Allah menjanjikan kemenangan itu. Dan Allah menyebut umat zaman dulu dijanjikan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istudhaifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warisin. Kami menghendaki kami akan jadikan orang-orang ramai rakyat yang lemah yang ditindas ini. Kami janjikan kepada mereka kalangan mereka dilahirkan pemimpin-pemimpin. Kami jadikan mereka golongan yang memerintah. Allah jadikan pemimpin itu dilahirkan di perjuangan golongan yang lemah. Saya memerhati mereka yang ada pada hari ini, yang berhimpun ini adalah rakyat, rakyat yang ikhlas. Mereka datang beramai-ramai ke sini untuk memenangkan Islam. Tak ada kalangan yang ramai ini niat nak jadi calon, niat nak jadi Perdana Menteri, niat nak jadi kabinet. Tak ada kalangan yang ramai ini niat mereka yang untuk memenangkan Islam. Maka Allah mengadakan dilahirkan dari kalangan mereka yang lemah ini, Allah lahirkan pemimpin-pemimpin yang mewarisi perjuangan Islam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil pemimpin-pemimpin yang dipilih. Sebelum berhijrah ke Madinah, sekarang kita memperingati peristiwa hijrah. Hijrah adalah peristiwa tertubuhnya negara Islam, sehingga kita umat Islam jadikan tahun kita bukan macam tahun kaum lain. Tarikh lahir pemimpin, tarikh lahir Nabi, tarikh kemenangan di medan perang. Kita orang Islam, hijrah tahun kita. Hijrah adalah kemenangan mendirikan sebuah negara masyarakat madani yang mengandungi masyarakat majmuk. Nak mendirikan negara ini setelah berjuang selama 13 tahun di Makkahul Mukarramah, maka Nabi kita Muhammad SAW memanggil pemimpin-pemimpin Ansar yang bersedia untuk menerima Islam, menyerahkan tanah air mereka. Nabi ajak mereka berbaiat. Ini makna baiat. Nabi ajak mereka berbaiat. Apa makna baiat? Baiat dengan makna menjual. Jual pada siapa? Jual pada Allah. Allah menawarkan nak beli daripada hamba-hambanya yang beriman, yang berjuang untuk menegakkan Islam.